Jadi Allah yang menyuruh kita taat kepada pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah, pengurus urusan kalian. Ulil amri secara bahasa artinya yang ngatur urusan kalian. Itu ulil amri secara bahasa, apa yang ngatur urusan kalian. Dan kita tahu yang ngatur urusan kita ya pemerintah. Oleh karenanya bukanlah misalnya apa namanya kelompok-kelompok kecil punya amir-amir kecil, itu bukan ulil amri, karena mereka enggak ngurusin urusan kita. Paham? Ada jamaah ini, jamaah Islamiyah, jamaah ini punya amir sendiri, jamaah ini punya amir sendiri, itu bukan ulil amri. Apa dia ngurusin urusan kita? Kalau ada serang kita, siapa yang ngurusin? Apa dia punya punya tentara untuk membela kita? Ya, kalau negara kita diserang, ya, kalau ada masalah apa-apa, bukan mereka yang ngurusin. Yang ngurusin itu adalah pemerintah yang ngurusi urusan kaum kaum muslimin. Nah, Allah suruh kita taat kepada pemerintah selama mereka merintahkan kepada perkara yang baik. Allah mengatakan taatlah kepada Allah, atiur rasul, atiullah, atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri. Justru kata Syekh Utsaimin rahimahullah, justru taat kepada ulil amri itu adalah pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada yang ada dalilnya, enggak perlu pemerintah. Kita sholat tidak tunggu pemerintah suruh kita sholat, paham? Kita puasa tidak suruh tunggu pemerintah suruh kita puasa, karena memang Allah yang perintah langsung, Nabi yang perintah langsung. Justru tatkala pemerintah menyuruh kita tidak yang tidak ada dalilnya tapi mendatangkan masalah, justru kita harus patuh pada perkara tersebut. Di antaranya contohnya sederhana, membuat surat nikah. Ini ada aturannya atau tidak? Kita disuruh menikah pakai surat nikah atau tidak? Ada masalahnya atau tidak? Ada. Kalau enggak ada masalahnya, nanti orang gimana? Orang berzina ngaku sudah nikah. Mana suratnya? Enggak perlu surat nikah. Tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain kondisinya. Sama, pemerintah membuat lampu merah. Ini tentunya ada maslahatnya, ya. Maka kita taat kalau memang itu ada maslahatnya. Dan aturan-aturan yang lainnya. Kalau memang ada maslahatnya, kita taati. Kalau enggak ada maslahatnya atau ternyata menyelisihi syariat Allah, maka tidak perlu ditaati. Karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.